Pemerintah Kabupaten Sumedang keur memejahna nyorang percobaan praprakan kegiatan diajar siswa kalawan langsung di dua sakolaan. Eta sakolaan anu 2T kapatuh minangka sakolaan Picontoeun diajar kalawan langsung di sakola nalika mangsa sesalat COVID-19. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir babarengan jeung unsur Muspida Kabupaten Sumedang ngokolakeun kagiatan ngecek kasayagaan diajar kalawan langsung di sakolaan anu pernahna di SMA Negeri Tanjung Kerta Kabupaten Sumedang. Pamarentah Kabupaten Sumedang milih dua sakolaan minangka picontoeun kagiatan diajar kalawan langsung di sakolaan nalika sasalad COVID-19. Eta sakolaan anu 2T nyaeta SMA Negeri Tanjung Kerta jeung SMA Al Mustofa Kecamatan Pamulihan. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir nyorang simulasi anu ngaubkeun siswa sangka nyorang kagiatan diajar di sakolaan kalawan langsung. Jadikan prototipe atau percobaan untuk pembelajaran tatap muka. Dari ini saya ngecek langsung seperti apa kesiapannya, kesiapan sarananya, SOP-nya, perangkatnya, dan juga melakukan simulasi dengan menghadirkan siswa langsung. Di simulasi ini tadi saya cek satu-satu bagaimana siswa datang, jaga jarak, di thermal gun, cuci tangan, ada 20 tempat cuci tangan luar biasa tadi. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir netelaken kalawan gembleng SMA Negeri Tanjung Kerta sayaga nyorang metode pembelajaran tatap muka. Samalah pihak sakolaan nataharkeun protokol kesehatan, tempat kukumbah leungeun sarta alat keur ngadeteksi hawa awak. Sajroning kitu Kepala Sakolah SMA Negeri Tanjung Kerta Jajat Sudrajat ngebrehkeun pihakna nyorang tatahar jero 3 bulan keur pembelajaran tatap muka di sakolanana. Samalah pihak nage bakal masrahkeun masker sarta face shield ka sakumna siswa salila kegiatan diajar di Paju. Kita sudah melakukan persiapan selama 3 bulan, jadi kita sudah siap sekali, mulai dari alat cuci tangan, kemudian dengan air yang mengalir, kemudian kita juga memberikan masker dan pisil kepada peserta didik secara gratis, ya. Nah, kemudian kita juga sudah mensosialisasikan lewat YouTube, ya, kita membuat film pendek. Jadi supaya mereka mengikuti protokol kesehatan. Di Namprona, jaga tim gugus tugas bakal nyorang monitoring ke sakolaan anu keur memejehna nyorang kegiatan diajar kalawan langsung di sakolaan. Samalah Bupati miharep sakumna guru boga pancen minangka gugus tugas anu salawasna ngageuing siswa sangkan ngalarapkeun protokol kesehatan. Diki Guntara, Bandung TV.